Dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah penyambut Idul Fitri tahun 2024 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah yang bertempat di Gradiga Bakti Praja, Senin 1 April 2024. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM dalam arahannya menyampaikan beberapa isu menjelang mudik dan Idul Fitri. Salah satu isu utama yang dibahas adalah tentang ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan stabilitas harga. Hal ini sangat penting karena pemudik tujuan ke Jawa Tengah jumlahnya cukup besar dan masalah ketersediaan pangan harus dipersiapkan dengan baik. Dalam forum ini, BPS hadir bersinergi dengan data terkait inflasi menjelang Idul Fitri. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan menyampaikan data inflasi yang baru saja dirilis oleh BPS. Inflasi Jawa Tengah menjelang Idul Fitri berada pada 0,6% dengan penyumbang utama kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Dihimbau kepada masyarakat dalam merayakan Idul Fitri agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan untuk menjamin ketersediaan stok pangan dan energi tetap aman terkendali.